Transjakarta berencana menambah armada bus khusus untuk wanita atau bus pink. Kepala Divisi Sekretaris Transjakarta, Apriyastini Bakti, pada Minggu 26 Februari 2023 mengungkapkan, tujuan pengoperasian bus pink adalah untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta. Penambahan armada ini akan dilaksanakan secara bertahap. PT Transjakarta akan memberikan pelatihan kepada para petugas agar dapat sigap dalam bertindak jika menerima laporan tentang pelecehan seksual yang terjadi di dalam bus Transjakarta. Selain upaya pengoperasian bus pink yang akan dilakukan, PT Transjakarta juga mengimbau kepada para penumpang untuk berani melapor jika menjadi korban pelecehan, agar pelaku dapat diproses hukum lebih lanjut.